Halo semuanya, di video kali ini gue bakal bahas gimana cara mendapatkan uang atau cuan dari Facebook. Ini lebih ke monetisasi di Facebook ya. Gue sendiri nggak expert di bidang ini, cuman gue sharing aja yang gue tahu. Kalau misalnya gue ada salah atau ada yang kurang, kalian bisa tambahin aja di komentar ya. Jadi ada beberapa cara untuk monetisasi. Bukan ada beberapa cara, ada beberapa jenis monetisasi di Facebook ya. Yang gua baru di-approve ini adalah yang Star. Star ini adalah seperti saweran lah ya. Kalau ada orang yang suka dengan konten kita, dia kasih kita Star. Kalau nggak salah 1000 Star, kita dapat 1000 Star itu dapatnya 1,4 juta. Alias baru gajiannya 1,4 juta itu kalau dapat 1000 Star. Oke, selain Star itu ada beberapa cara lain untuk monetisasi. Ada beberapa jenis monetisasi lain, yaitu in-stream and ads for demand. Ini adalah video ya, jadi video panjang. Video panjang ini bisa dapat iklan dari sana, jadi seperti di YouTube ya. Ini syaratnya 1000 follower minimal. Sekarang untuk page 5000 follower. Oke. Okay. Lalu ditonton, jadi video kalian ditonton dalam 60 hari atau 2 bulan itu 60.000 menit ya, live minute, atau ini live atau video pendek ya, atau video panjang di atas 1 menit itu 60.000 menit alias 1000 jam. Lalu minimal ada 5 video dalam 2 bulan ini ya. Dan ini gue lagi kejar juga, cuman gue nanti akan fokus yang di reel ya. Di sini tidak ada reel karena reel ini sifatnya undangan. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut di reels. Untuk subscription ini khusus untuk yang ini ya, subscribe ya, subscription. Jadi kayak yang di YouTube juga ada, kita berlangganan ya, layar berlangganan untuk support ke konten kreatornya. Oke, okay, in-stream ads for live. Ini juga sama seperti in-stream tapi untuk live-nya ya. Nah, sebenarnya ada lagi satu, adalah reel. Reels seperti di Instagram, sekarang reels juga di Facebook ada, dan itu bisa dapat cuan dari situ ya, dapat pendapatan, dapat iklan dari sana, dan banyak yang sudah penghasilannya jutaan, bahkan ada yang sampai belasan puluhan juta per bulannya. Di sini tidak muncul. Nanti kalau misalnya muncul, nanti ada di sini ya, di sebelah sini. Kalian ke home, ini di Meta Business Suite ya, ke monetisasi. Lalu nanti ada list-listnya di sini yang kalian sudah di approve ya. Kalau gua karena baru start, jadi baru ada start, yang lainnya belum memenuhi syarat. Lagi kita kejar. Gua juga lagi belajar. Gua ada masuk ke beberapa Facebook page. Oke, kita coba lihat ya, ini ada di Reel Facebook Indonesia. Jadi ini lebih fokus ke Reels ya. Nah, di sini dijelaskan kalau Reels itu video pendek. Reels kalau di Facebook itu maksimal 1 menit untuk satu video. Oke, cara kalau hanya mau mengejar iklan Reels, cukup gas upload video. Jadi kalian syaratnya hanya upload, sering-sering upload video di bawah 1 menit. Oke, okay, ini kalau minimal 5 video per hari, kadang juga bisa lebih. Jadi makin banyak video semakin oke okay ya. Nah, di sini bagusnya adalah follower nggak penting. Jadi tidak ada syarat follower. Ini sistemnya adalah undangan dari pihak Facebook. Jadi kalau Facebook lihat kita aktif upload video, nanti akan ada undangan untuk monetisasi Reels-nya. Jadi ini bisa kalian coba untuk upload terus. Yang penting pastikan kalau kontennya adalah original ya. Original, lalu tidak ada musik ya. Walaupun itu musiknya dari musik dari Facebook, cuman disarankan tidak pakai musik. Atau apalagi musiknya remix, karena ada copyright di sana. Ini untuk Reels ya, yang in-stream atau video panjang.
Ini tadi yang sudah gue jelaskan ya. Jadi minimal 5.000 follower dan 5 video panjang di atas 1 menit. Lalu ada 60.000 jam tayang. Eh sorry, 60.000 menit jam tayang. Atau 1.000 jam tayang. Oke, ini tambahannya. Misalnya, walaupun sudah monetisasi in-stream, belum tentu bisa monetisasi Reels. Jadi ini berbeda ya, kalau kalian fokusnya di Reels, kalian upload saja Reels yang video di bawah 1 menit. Karena kalau kalian fokusnya di video panjang yang saat di atas 1 menit, walaupun kalian rame, ada viral dan nyampe 60.000 jam tayang, belum tentu dapat monetisasi Reel. Oke. Dan ini adalah adminnya ya. Ini dia lumayan guys, dari bulan Mei dapat sudah jutaan ya. Sudah sampai 7,5 juta. Dan selalu meningkat harusnya ya. Oke, jadi seperti itu guys. Semoga membantu ya. Gue juga bakal update kalau misalnya gue sudah diundang untuk monetisasi Reels ya, karena ini lagi kejar untuk Reels-nya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa sharing di komentar. Thank you guys.